Terekam aksi perampokan minimarket di Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Peristiwa itu terjadi saat karyawan akan menutup toko sekitar pukul 21.49 menit WIB. Dalam rekaman CCTV, pelaku membawa benda yang menyerupai pistol. Pelaku pun sempat menggiring karyawan ke tempat berangkas. Belum diketahui berapa total kerugian akibat peristiwa tersebut. Ingat, kejahatan bisa terjadi kapan saja. Selalu berhati-hati dan selalu waspada.